Hey, welcome back to my channel. Hi guys, habis divaksin perut lapar ya guys, karena tunggu lama antri, akhirnya perutnya lapar dan ini hujan-hujan, enaknya kita nggak keluar-keluar tapi kita makan di Citos aja ya. Akhirnya kita memutuskan untuk makan di atas ya guys, ada makanan Vietnam ya, makanan Vietnam namanya Duan di Citos ini ya. Ini tampak depannya ya guys ya, restorannya sih nggak terlalu besar ya guys, tapi makanannya enak guys. Dingin-dingin gini enaknya kita makan yang seger-seger ya guys, yang anget dan seger dan enak gitu ya guys. Akhirnya aku memutuskan makan di Duan, makanan spesialis Vietnam. Jadi makanan di sini ini cocok juga untuk kalian yang vegetarian ya guys. Ya ini tampak depannya, akhirnya aku duduk di depan dekat kasir dan dapurnya ya guys. Ya, yuk kita buka menunya ya guys. Kita pilih menu. Di menunya di sini ada halaman pertama. Di mie-nya di sini nih, mie daging sapi. Kalau Bun Ho Bu, spicy beef noodle soup. Ya, itu isinya mie daging sapi pedas khas daerah kerajaan Hau. Ya, di sini daging sapinya ada dua varian, yaitu sukiyaki dan daging sapi matang guys ya. Dagingnya sendiri benar-benar empuk ya, empuk banget dan gak alot sama sekali. Lalu mereka juga menyediakan selada, tulang kangkung, tauge dan sambal terasi ya, untuk dicampurkan ke dalam minyak itu guys. Jadi kalau hujan-hujan makan ini, makan sop mie-nya ini enak ya. Toppingnya itu ada sayurannya gitu ya. Kuahnya sendiri enak banget, gurih dan pedesnya itu pas ya. Jadi kalian wajib mencobanya ya guys. Kemudian ada goichon, itu salah satu lumpia segar khas Vietnam ya. Isinya ada selada, potongan telur dadar, udang, ayam, kemudian cocolan saus kacang. Untuk rasanya enak ya guys, wajib kalian coba ya. Kemudian ada banh mi bo, isinya daging sapi panggang khas Vietnam, enak banget dan pas banget buat dua orang ya, karena porsinya besar ya guys. Kemudian ada po bo chin bo fien, mie daging sapi matang dan bakso, itu juga favorit ya. Kuahnya enak banget, gurih, apalagi toppingnya bakso dan sapi, enak. Ini lumpianya ya guys ya, enak lumpia Vietnam ini ya. Prawn ya, ini pesananku tadi ya guys ya, jadi seger guys makan di sini, anget-anget hujan-hujan makan ini enak ya guys. Prawn fat ini anakku udah makan ya guys ya. Kemudian prawn fried roll, isi udang, rasanya enak banget dan benar-benar bikin nagih ya. Lumpianya tuh enak guys, mie nya juga. Ini aku makan ya guys, selamat makan. Sebelum makan kita berdoa dulu ya, aku tadi udah berdoa ya guys. Seger dan anget, enak guys ya. Jadi kalian wajib mencoba makan di Duan, restoran Vietnam yang ada di Citos guys. Recommended banget ya, tapi memang harganya sih agak mahal ya guys, cuman worth it lah kalau isinya banyak ya guys, dan kuahnya itu gurih, mie nya itu lembut ya guys, dagingnya itu empuk ya. Nah, enak banget, kalian wajib mencoba makan di sini ya guys. Recommended banget makan mie pohnya ini ya, mie pohnya ini. Nah, akhirnya aku habis, anakku juga habis. Aku tadi minumnya es teh manis aja ya guys. Akhirnya udah habis dan ini tampak dalamnya ya guys ya. Restorannya kecil tapi makanannya enak. Recommended banget ya guys. Ini masih sepi karena aku makan di sini pas belum makan malam ya guys, karena aku ini makannya udah sore habis vaksin di Citos yang di bawah ini. Ini tampak depannya ya guys. Kalau kalian
ingin makanan yang anget-anget, enak, gurih, dan mengenyangkan, kalian wajib makan di restoran Vietnam yang ada di Citos ya. Namanya Duan. Ini spesialis makanan Vietnam. Kalian wajib mencoba ya, guys. Akhirnya kita pulang ya. Kan udah kenyang, kita pulang ya. Dan sampai di sini dulu ya, guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tolong ditekan tombol loncengnya sehingga kalian dapat notifikasi semua restoran yang enak yang kalian wajib coba. Bye bye.